kalam sat ulam. Dulu ilmu berkat. Pasal apa? Pasal kami mengaji di masjid. Ha ni. Duduk mengaji dalam masjid. Tak ada Muhammad. Kemudian keberkatan tu hilang bila dah ada kelas. Dah ada dia panggil kelas-kelas. Fasl kelas. Dulu mengaji itu berkat bila kami bersila dengan guru, bersila di depan guru. Lalu keberkatan itu dicabut bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nusalli wa nusallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khair illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah. Makana min ni'matin fa min Allah ma syaa Allah. Wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azhim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta amma ba'du. Alhamdulillah tuan-tuan sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati sekalian, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan limpah kurnia naya taufik di sisi Allah, kita dapat bertemu lagi pada malam ini. Nah, 2 bulan kita bercuti. Bulan 11 saya jatuh basikal. Bulan 12 saya buat operation. Bulan 1 kita jumpa. Alhamdulillah. Terima kasih atas doa tuan-tuan semua. Saya pun dah boleh berjalan balik dah. Tak perlu bertongkat lagi dah. Cuma panas sikit, tak kena ikon tu pusing macam ni lagi. Yang tu je masalah saya lah ni. Alhamdulillah tuan-tuan, dan kita masih berada pada hadis yang ke-36. Hadis 36 ni panjang, hadis yang panjang sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dan kita berhenti separuh perbincangan di hari itu dan kita nak sambung lagi perbincangan dia. Insya-Allah. Hadis ke-36. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم يوم القيامة ومن يسر على مؤسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi aunil akhihi wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila al jannah wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarusunahu bainahum illa nazalat alayhim as-sakinah وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يشرع به نسبه أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم رواه المسلم. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
Barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin daripada kesusahan-kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskan daripadanya satu kesusahan daripada kesusahan akhirat. Barang siapa melapangkan seseorang yang berada dalam kesempitan, maka Allah akan melapangkannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutup keburukan saudaranya, maka Allah akan menutup keburukannya di dunia dan di akhirat. Dan Allah pasti menolong hambanya selagi mana hambanya menolong saudaranya. Dan barang siapa mengikuti satu jalan untuk menuntut ilmu Allah, maka Allah akan mempermudahkan jalannya untuk ke syurga. Tidaklah berkumpul satu kaum di dalam rumah daripada rumah-rumah Allah. Mereka membaca kitab Allah dan saling belajar dan mengajar di antara satu sama lain, melainkan turunlah ketenangan ke atas mereka. Rahmat meliputi mereka. Para malaikat mengurumuni mereka. Dan Allah akan menyebut nama-nama mereka di sisinya. Dan barang siapa kurang amalannya, maka nasab yakni keturunannya tidak akan dapat menyempurnakannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan lafaz ini. Panjang hadis ni ada berapa bahagian? Yang pertamanya, barang siapa melepaskan satu kesusahan mukmin daripada kesusahan-kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan daripada kesusahan hari akhirat. Itu dah selesai dah, kita dah bincang itu. Kemudian yang keduanya, barang siapa melapangkan seseorang yang berada dalam kesempitan, maka Allah akan melapangkannya di dunia dan di akhirat. Kita dah bincang dah, pertemuan kita lepas. Yang berikutnya, barang siapa yang menutup keburukan saudaranya, maka Allah akan menutup keburukannya di dunia dan di akhirat. Dan Allah pasti menolong hambanya selagi mana hambanya menolong saudaranya. Yang tu pun kita dah bincang pada pertemuan kita yang lepas. Hari ini kita nak bincang tentang وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. Siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu Allah, maka Allah akan memudahkan jalannya untuk ke syurga. Salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian Nabi SAW sambung, Salli ala Sayyidina Muhammad. وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَسْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةَ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةِ وَحَفَتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرْهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. Barang siapa tidaklah berkumpul satu kaum daripada rumah, di dalam rumah, daripada rumah-rumah Allah, mereka membaca kitab Allah dan saling belajar dan mengajar antara satu sama lain, melainkan turunlah ketenangan ke atas mereka, rahmat meliputi mereka, dan para malaikat mengurumuni mereka, dan Allah akan menyebut nama-nama mereka di sisinya. Dan yang terakhir, Nabi SAW sebut, وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُشْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ. Dan tidaklah, kata Nabi SAW, barang siapa kurang amalannya, maka nasab keturunannya tidak akan dapat untuk menyempurnakannya. Ini tiga benda yang kita nak bincang pada malam ini. InsyaAllah mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kefahaman di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi SAW menyebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan il jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu Allah, maka Allah akan memudahkan jalannya untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, Nabi SAW, ulama menyebutkan, Islam adalah syarat bagi memperolehi keselamatan di sisi Allah. Islam tidak akan tertegak dan tidak akan wujud melainkan dengan ilmu. Tidak ada jalan untuk mengenali Allah dan sampai kepada Allah kecuali dengan jalan ilmu. Ilmulah sehampir-hampir jalan yang menjadi penunjuk, petunjuk kepada Allah SWT. Maka, barang siapa yang menempuh satu jalan
ilmu dan tidak tersasar daripada jalan itu, maka akan sampailah dia kepada maksud yang dicari-carinya itu. Justru itu tidaklah menghairankan apabila Rasulullah SAW menjadikan jalan menuntut ilmu sebagai jalan ke syurga. Sallallahu alaihi Muhammad. Rasulullah menjelaskan bahawa setiap jalan yang dilalui oleh seorang Muslim untuk menuntut ilmu, maka Allah akan membuka jalan untuknya yang menyampaikannya kepada syurga Allah SWT. Mau tak mau, cara kita nak masuk syurga Allah SWT mesti kenal Allah. Dan cara nak kenal Allah, tak ada jalan lain melainkan mesti tuntut ilmu. Tuan-tuan, sallallahu alaihi nak masuk syurga. Mudah faham kita macam ni lah. Kalau tuan-tuan nak masuk syurga Allah SWT, syarat dia, sallallahu alaihi Muhammad, yang pertama dia tuan-tuan, amal kita banyak berbanding daripada dosa. Amal kita mesti banyak. Dosa sikit, amal banyak. Pahala banyak, baru boleh masuk syurga. Amal banyak, belum tentu banyak pahala. Faham tak? Amal banyak, belum tentu banyak pahala. Tapi banyak pahala, mesti banyak amal. Itu yang saya cakap tu. Macam tak faham kan? Sebab belum tentu semua amal Allah terima. Betul kan? Ada kita bincang lima syarat sah. Yang pertama, amal sah, amal diterima. Yang ni paling penting sekali. Tak bunyi terus. Bismillah. Okey. Yang pertama, amalnya sah, amalnya diterima. Yang ni syarat Allah nak terima amal. Yang kedua, amalnya sah tapi amal tak diterima. Pasal apa amalnya sah tapi tak diterima? Sebab dalam amal tu ada syirik khafi. Ada ria, ada ujub, ada takabur, ada sumah. Amal sah elok. Ada sumber-sumber yang haram. Kan? Sallallahu alaihi Muhammad. Pitikal nak buat ikut, dapat duit, PIG. Ha. Semua cukup syarat dia. Syarat. Semua rukun-rukun haji, syarat wajib haji, semua lepas kat dia. Sah dah haji dia? Sah dah ni? Ni tanya ni, cuba jawab tengok. Jangan duk tengok nasi tu je, tengok sini sama. Saja pelawak makan dah tak pernah. Nama pun restoran kan? Gitu. Tentang Sallallahu alaihi Muhammad. Sah tak? Sah. Tapi Allah terima tak? Allah tak terima. Sebab sumber haram. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang kedua, amalnya sah, amalnya tidak diterima. Yang ketiga, amalnya sah. Sallallahu alaihi Muhammad. Amalnya diterima. Tapi dipadam oleh Allah pula. Pasal apa padam? Satu kes je. Ungkit. Buat amal, ungkit. Buat amal, sebut balik. Maka Allah padam. Nabi Allah ibarat macam batu. Ada tanah atas batu. Hujan turun, dia cuci batu tu habis. Bersih. Nah, saya cemat. Ada amal. Amal sah. Tapi Allah padam. Yang keempat. Amal sah. Amalnya sah. Ha. Amalnya diterima. Amalnya sah. Amalnya diterima. Tapi diagihkan pada orang nanti di yaumul qiyamah. Sebab apa agih? Sebab mengumpat. Sebab fitnah. Sebab buat zalim kat orang. Habis pahala kita bagi kat orang lain. Buka aib orang sebagainya. Salih semat. Yang kelima. Amalnya tidak sah dan amalnya tidak diterima. Semua nak pastikan amal kita ni daripada amal tu jadi sah, nak jadi pahala, syarat dia kena ada ilmu. Faham tak ni sahabat? Nak masuk syurga. Yang pertama, pahala banyak, dosa sikit. Sallallahu alaihi Muhammad. Nak jadi pahala ni, daripada amal ni, nak jadi pahala, Imam Nawawi kata dua syarat. Syarat yang pertama, amal tersebut mestilah sesuai dengan syarak ataupun sesuai dengan apa yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Nah, Nabi kata, man ahdatha min amrina hadha ma laysa minni fa huwa raddun. Apa yang Sallallahu alaihi Muhammad direka-reka yang diamal, yang dibuat yang bukan daripada kami, maka dia tertolak. Dia buat satu, dia kata lah ni dah pukul, lah ni dah subuh masuk lambat, dia kata orang kalut nak pergi kerja pukul 6 lebih. 6 apa masuk? 6 apa ni? Saja nak tanya ni, nak tahu dah subuh masuk waktu kau apa? Ha? Ha, nampak tahu tu. Lebih kurang 6 apa? 9 minit. Ha. Saya orang Kedah, saya tak tahu sini.
Lebih kurang 6-9 minit. 6-9 minit tuan-tuan. Dia kata apa? Kelam kabut lah nak pergi kerja aku 6-9 minit. Apa kata kita tukar untuk kawasan di Shah Alam ni saja, kita kena kita sembahyang 5.45 siap-siap main subuh. Pasal apa? Pasal kelam kabut saya kena bekerja. Ataupun kita sembahyang 8.30 lagi lah, senang sikit. Semua orang-orang Shah Alam ni kita sembahyang 8.30. Daripada 2 rakaat tak apa, kita diskaun bagi 1 rakaat je. Pasal kelam kabut nak pergi kerja apa semua, kita buat 2 rakaat. Tu panggil bid'ah. Faham ni? Yang tu panggil bid'ah. Dia buat, dia mereka sebab nak sesuaikan dengan kehendak dia. Kemudian dia ubah apa yang Allah suruh, apa yang Allah perintah, apa yang Nabi SAW telah tentukan dekat dia. Faham tak? Yang ni tertolak. Dia buat pesen tudung. Tak nak? Dia buat pesen tudung. Kemudian sallallahu alaihi Muhammad, dia buat tudung tu, dia bagi nampak subang. Bagi nampak leher, nampak subang. Faham ni, Zimat? Yang kat atas kepala dia tu kan, macam bola rugby. Kita pun duit era ni serban ke apa ni. Tengok orang perempuan pakai. Nampak leher, nampak subang. Lepas tu kita kata, ni tudung macam apa ni? Ni lah panggil busana muslimah. Mula busana muslimah. Yalah muslimah lah. Kalau tak muslimah, tak pakai tudung langsung. Ni pakai tudung juga. Inilah busana muslimah. Beritahu kat dia, bida'ah. Tu bida'ah. Dia buat sesuatu yang bukan daripada Islam. Kemudian dia kata tu daripada Islam. Dia relate kan dia buat Islamic lah, apa Islamic fashion lah, apa semua. Tak nak percaya syarikat. Eh tuan-tuan, tu tertolak. Buat amalan, amalan. Lepas tu kata tu bila Nabi SAW. Ataupun dia buat tak bersesuaian dengan perintah Nabi, maka dia tak jadi pahala. Nak jadi pahala, kena buat exactly macam Nabi SAW suruh. Macam yang ditunjukkan oleh alim ulama yang ambil daripada apa yang Nabi SAW tunjuk. Nabi kata apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kamu sembahyanglah macam mana kamu tengok aku sembahyang. Nabi kata apa? Sallu, kamu sembahyang. Kama ra'aitu, kamu sembahyang. Ada ra'a perkataan tu, nampak. Kamu sembahyang macam mana kamu nampak aku sembahyang. Tuan-tuan pernah nampak Nabi SAW sembahyang macam mana? Pernah? Ni tanya pun tak mau anggut. Angguklah sama. Support kan? Tak pernah kan? Haa, siap-siap. Habis tu nak semayang macam mana? Hasil apa tak semayang Pak Long? Nabi kata semayanglah macam mana tengok saya semayang. Saya tak nak tengok Nabi SAW semayang macam mana? So saya tak nak semayang. Tuan-tuan, di sinilah peranan alim ulama. Faham tak ni Ustaz Syamat? Tuan-tuan, kita dah buat amalan tu tuan-tuan sekalian Ustaz Syamat. Dia panggil sahabat nampak Nabi SAW semayang macam mana. Kemudian para sahabat ni cerita dekat sahabat yang lain. Aku nampak Nabi, sebab bukan semua para sahabat nampak Nabi SAW semayang. Sallallahu alaihi Muhammad, faham tak ni? Ada sahabat yang nampak Nabi SAW, dia sampaikan kepada sahabat yang lain, aku nampak Nabi SAW semayang macam ni, macam ni. Kemudian sahabat tu pula, ada tabi'in pula pi. Aku dapat daripada sahabat ni, sahabat ni nampak Nabi SAW semayang macam ni, cerita. Daripada tabi'in sampai pada tabi'in, sampai pada alim ulama, akhirnya sampai dekat kita, yang ajak kita semayang. Tu dia, kita tengok dia, ulama tu ajak kita sembahyang. Ulama ni tengok tu, kemudian tengok-tengok sampai kepada sahabat yang tengok Nabi SAW sembahyang. Itulah dia panggil, kamu solatlah sebagaimana kamu melihat aku solat. Sebab nak belajar sembahyang kena tengok, bukan boleh baca buku. Faham tak silap Ustaz? Jadi dalam amalan kita nak bagi jadi pahala, kata Imam Nawawi, syarat pertama dia mesti sesuai macam yang Nabi SAW suruh, macam Nabi SAW tunjuk. Syarat yang kedua, kata Nabi, kata Imam Nawawi, nak bagi jadi amalan ni, nak bagi jadi pahala, mesti ikhlas kerana Allah. Amalan tu mesti ikhlas. Daripada lima benda yang saya sebut tadi ni tuan-tuan, ada di bahagian-bahagian dalam lima tu yang dia tak punya ikhlas, tu yang tak jadi pahala. Dekat mana? Yang pertama, buat amal-amal sah, amal diterima, dapat ikhlas. Yang kedua, amalnya sah, amal tidak diterima, kat sini tak ada ikhlas. Pasal apa? Pasal ada riak, ada ujub, ada takabur, ada sum'ah. Ria apa? Nak tunjuk ke orang amalan dia. Ikhlas tak? Tak, Sallallahu alaihi wasallam. Buat amal, ikhlas. Tak ikhlas, tak jadi pahala. Baik. Dan sallallahu alaihi wasallam. Nak jadi amal yang syarat dia, sama macam ditunjuk oleh Nabi SAW, nak jadikan amal ikhlas kerana Allah, dia mesti ada ilmu. Boleh faham tak? Kalau tak ada ilmu, macam mana nak semayang macam yang Nabi SAW semayang? Kalau tak ada ilmu, macam mana nak baca Quran?
Kalau tak ada ilmu, macam mana nak buat amalan macam yang Nabi SAW suruh kita buat? Maka nak dapat amalan macam Nabi SAW suruh, dia kena ada ilmu. Sebab tu ulama sebut, tak diterima amal yang dia buat tu ikut-ikut dia sendiri je, ikut-ikut orang. Pasal apa buat macam ni? Orang buat macam tu? Nak bagi Allah terima amal kita, mesti kita ada ilmu atas benda apa kita buat. Kadang-kadang kita ni tak mengaji dulu, kita bukan tahu tuan-tuan. Kita pun tak bersungguh untuk kita buat amal bila kita tak tahu. La ilaha illallah wa la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir, kan? Lepas maghrib, lepas subuh, kita buat daripada kecil dulu tuan-tuan. Kadang buat 3, kadang buat 10, kadang buat 7, ikut siapa? Ikut Tok Imam. Tok Imam buat 10, kita buat 10. Tok Imam buat 7, kita buat 7. Tok Imam buat 3, kita buat 3. Tok Imam tak buat langsung, kita tak buat langsung. Kadang Tok Imam buat 10, kita pun tak buat. Tak pasal apa? Pasal kita buat ikut orang. Kita tak buat atas ilmu. Sedangkan kita duduk mengaji. Bila mai duduk mengaji sini baru tahu, oh kata hadis Nabi SAW daripada Abi Dzar radhiyallahu an, Nabi SAW waktu maghrib dengan waktu subuh, Nabi baca berapa kali? 10 kali. Ya Allah bagi 10 pahala kebajikan, Allah padang 10 dosa, Allah angkat 10 darjat, Allah jauhkan dia pada gangguan syaitan, Allah jauhkan dia daripada perkara yang dia tak ingin pada sebut. Oh baru tahu. Baru kita buat berdasarkan kepada ilmu. Lepas ni Tok Imam buat 3 ke, Tok Imam buat 10 ke, Tok Imam tak buat ke, kita buat apa? 10. Pasal kita buat atas ilmu. Boleh faham tak ni saya sebut? Yang kedua, salli ala Sayyid Muhammad. Ikhlas. Nak dapat ikhlas pun kena ada ilmu. Sebab kalau kita tak ada ilmu, kita tak tahu macam mana nak cari ikhlas. Salli ala Sayyid Muhammad. Duk ingat kok boleh macam ni. Rupanya tak boleh. Ilmu. Salli ala Sayyid Muhammad. Salli ala Sayyid Muhammad. Nak dapat ikhlas. Ikhlas dia mai daripada hati yang bersih. Nak dapat ikhlas, ikhlas dia akan datang daripada hati yang bersih. Salli ala Sayyid Muhammad. Hati yang kotor, hati yang penuh dengan dosa-dosa kotoran hitam, dia susah nak dapat ikhlas. Sebab dalam hati dia terkandung satu benda nama sifat mazmumah. Yang terkandung, yang terkumpul, tak mampu untuk keluar. Sebab hatinya terikat dengan dosa-dosa yang pernah dia buat. Nabi sebut, satu dosa kamu buat, satu titik hitam. Satu dosa, satu titik hitam, akhirnya jadi hitam. Hitam gelemat hati dia, maka dosa-dosa ataupun maksiat-maksiat ataupun sifat-sifat mazmumah terlekat dalam hati dia, tak mampu untuk keluar. Kata Imam Ibn Kathir, petik satu perkataan ulama mufassirin, bila Allah menyebutkan salli ala Muhammad, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim khishawah walhum azabun azim. Salli ala Muhammad, Nabi SAW, Allah sebut dalam Quran, Allah kata apa? Khatam, Allah peteri hati-hati mereka. Khatam, peteri. Salli ala Sayyid Muhammad. Ala qulubihim, atas hati-hati mereka. Wa ala sam'ihim, dan pendengaran mereka. Dengar, tapi tak dengar. Zahirnya dengar, tapi batinnya tak mampu mendengar. Wa ala absarihim, dan mata Allah hijabkan pandangan mata dia. Rishawah, tutup. Nampak, pada zahir nampak, tapi tak boleh ambil akibat. Walahum azabun azim, bagi mereka azab yang sangat berat. Tuan-tuan, Ustaz Ahmad, ulama mufassirin kata apa? Kata itulah hati macam tapak tangan. Tapak tangan yang terbuka, bagilah apa semua boleh lekat. Tak duit lekat, tak air lekat, tak makanan lekat, tangan terbuka. Tapi satu dia buat dosa, tutup satu jari. Buat dosa lagi, tutup lagi. Buat dosa lagi, tutup lagi. Buat dosa lagi, tutup lagi. Akhirnya jadi macam mana? Akhirnya dia jadi. Bila jadi macam ni, letak apa pun tak boleh nak lekat. Faham tak dia semua? Letak ilmu, ilmu tak lekat. Letak pengajaran, orang kata apa? Ni neraka ni, buat ni dahsyat ni, jangan buat macam ni, nanti Allah azab ni, buat macam ni. Tak boleh nak masuklah hati dia sebab hati dia dah blok. Faham tak ni macam mana? Habis macam mana dapat ikhlas kalau hati macam ni? Ikhlas duduk luar, tak boleh masuk. Yang duduklah hati dia apa ni? Sebab dia buat dosa, yang terkumpullah hati dia semua mazmumah, riya, rujuk, terkabur, sa'diri, sum'ah. Semua ada kat hati dia. Dia tak boleh, dia tak ampun nak keluar. Tapi dia buat macam mana? Bersihkan hati dengan zikrullah. Bersihkan hati dengan zikrullah. Kita dah mengaji dulu dalam kelas kita ni. Salli ala Sayyid Muhammad. Ya. Ulama sebut, hati kita ni, Allah bagi fitrah boleh kenal baik buruk.
Fitrah Allah bagilah hati kita ni kenal baik buruk. Daripada kecil-kecil dah tahu dah mana baik mana buruk. Dia ambil barang orang, dia tak boleh ambil. Berebut-rebut nak ambil. Kalau dia boleh ambil barang orang, dia bawa balik rumah dia, dia pergi curi barang orang. Budak-budak kecil-kecil anak kita ni, dia pergi rumah kawan dia, kita pergi ziarah rumah kawan kita, dia ambil something daripada rumah tu, dia buat dalam poket dia, dia tak mau cakap kat kita, dia sembunyi-sembunyi. Pasal apa dia sembunyi? Sebab dia tahu dia buat tu salah. Siapa ajak dekat dia? Fitrah Allah bagi siap-siap. Faham ni macam mana? Rasa gelisah. Tapi kita minta fatwa pada hati kamu. Nak buat baik buruk, minta fatwa pada hati kamu. Hati kamu tahu baik buruk. Tapi fitrah ni akan mula hilang bila dia tenggelam dalam dosa. Yang tadi rasa gelisah dengan dosa tu, rasa gegar hati tu dengan dosa tu, dia makin lama, dia makin immune dengan dosa. Bila dia buat lagi, dia buat lagi, dia buat lagi, dia buat lagi, getaran tu dah makin hilang. Waktu tu dia tak boleh nak timbang dah mana baik mana buruk. Dia tak reti dah. Macam mana nak bersihkan balik hati yang dah tenggelam, yang tak boleh nak timbang mana baik mana buruk? Ulama sebut zikrullah. Salih al-Zihman. Zikrullah macam mana? Zikrullah ni ada tiga ulama sebut. Yang pertama, zikir qalbi. Qalbi. Zikir qalbi ni macam mana? Ni, muhasabah diri. Wala aku buat. Salih al-Zihman. Nah, apalah yang aku buat dulu-dulu ni? Muhasabah dia. Salih al-Zihman. Kemudian, zikir qalbi ni ke mana? Pergi tengok, tengok kejadian alam. Pergi tengok, pergi tengok orang mati. Pergi ziarah kubur. Lalu ambil pengajaran. Sunnah Allah Syekh Muhammad. Tuan-tuan. Yang kedua, dia pergi zikir fi'li, zikir perbuatan. Banyakkan amal-amal soleh, pergi semayang. Banyak semayang, semayang sunat. Pergi masjid, semayang berjemaah. Sunnah Allah Syekh Muhammad. Pergi duduk dalam majlis-majlis ilmu. Ni, dulu majlis-majlis ilmu ni. Sunnah Allah Syekh Muhammad. Faham tuan-tuan? Baca Quran, sedekah, wakaf, infak. Buat. Dia panggil zikir fa'li, zikir perbuatan. Yang ketiga, dia panggil zikir qawli, zikir-zikir perkataan. Zikir perkataan ni macam mana? Subhanallah, alhamdulillah, walillah, Allahu akbar, yang kita duduk sebut selawat pada Nabi SAW. Ini semua amalan-amalan yang membersihkan hati. Salih Allah Syekh Muhammad. Maka nak dapat tu, ilmu. Ni kita duduk sebut ni. Nak sampai ke dapat kepada ikhlas tu, dia perlu kepada ilmu, cari punca macam mana nak bagi bersih hati ni supaya amal aku buat ni semata kerana Allah, tak ada semata, tak ada sebab yang lain. Faham tak sebab? Dan dia juga perlukan kepada ilmu. Maka nak dapat amalan yang sesuai macam Nabi suruh, nak dapat amalan yang ikhlas kerana Allah, syarat dia ilmu. Betul lah Nabi SAW sebut, siapa yang tempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka pemudahkan jalan dia untuk masuk syurga. Sebab tu jalannya salli ala sayyidina Muhammad. Okey, faham tuan-tuan? Ha? Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tidaklah ada yang lebih berhak untuk dijadikan dalil bagi yang kita perkatakan selain daripada tindakan Allah menjadikan pembuka wahyu, yakni wahyu yang mula-mula diturunkan kepada Rasul SAW adalah mengenai perintah supaya menuntut ilmu dan segala wasilah ataupun jalan untuk memperoleh ilmu itu. Ini adalah sebagai peringatan tentang nikmat ilmu, kemuliaan, kepentingan demi untuk mengenali kebesaran dan keagungan si pencipta dan bagi memahami rahsia-rahsia ciptaannya. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kedudukan ilmu dalam agama. Lantaran ilmu adalah jalan ke syurga, maka kedudukannya di dalam agama Islam amat tinggi dan mulia. Alim ulama mempunyai kedudukan yang mulia di sisi Allah dan hampir menyamai kedudukan para nabi. Allah berfirman dalam surah Al-Mujadalah ayat ke-11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat kedudukan orang-orang beriman daripada kalangan kamu dan Allah kurniakan ilmu, salli ala sayyidina Muhammad, di kalangan ilmu itu beberapa darjah. Tuan-tuan, dalam ayat ni cerita macam mana Allah mengangkat darjat seseorang dengan ilmu yang Allah bagi. Lagi tinggi ilmu dia, lagi Allah angkat darjat dia, salli ala sayyidina Muhammad. Manakala Rasul SAW telah bersabda, salam ala sayyidina Muhammad, innal anbiya'a lam yuwarrithu dirhaman wala dinaran innama warrathul ilma faman akhadahu akhadha bihadzin wa firih. Au kama qala Rasul SAW, rawahu Tirmizi. Sesungguhnya alim ulama tidak mewariskan dinar atau dirham, adapun sesungguhnya mereka mewariskan ilmu
maka barang siapa memilikinya, sesungguhnya dia telah mengambil bahagian yang menguntungkan. Tuan-tuan, ni guru saya sebut. Kita ni, orang Melayu ni dia ajak anak dia satu benda. Salam, cium tangan. Bukan tuan-tuan? Nah, ni satu adab. Orang Melayu ni penuh dengan adab. Penuh dengan adab. Tuan-tuan pergi duduk mana negara pun, tuan-tuan akan tengok macam mana orang-orang negara tu dia sangat respect dengan orang Melayu. Maksudnya orang Melayu ni lembut dan penuh dengan adab. Kita makin lama kita dah makin blend, kita dah kurang sikit dah adab. Kalau dulu-dulu kita ingat waktu kita kecil-kecil, tuan-tuan, bukan sekat lalu depan orang, belakang orang pun kita kena tunduk. Betul kan? Orang duduk pergi makan mazirah rumah kita, duduk lalu kat depan orang memang kena tunduklah. Lalu belakang orang pun kena tunduk. Lah ni anak kita atas kepala orang dia lompat. Hilang, kita dah hilang adab. Nah, saya cakap mana? Dulu tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad. Nah. Adab sangat. Dan salah satu benda adab orang Melayu tuan-tuan ialah salam cium tangan. Ha tu. Adab. Bagus tuan-tuan, salam cium tangan. Cumanya, saya sebenarnya dia bukan syarat kita cium tangan semua orang. Orang Melayu dia kira kalau orang kecil dengan salam dengan orang besar dia cium tangan. Sebenarnya yang layak untuk kita cium tangan ialah pertama orang-orang hormat, orang-orang yang kehormatan, orang yang punya kemuliaan. Yang kedua ialah mak bapak. Mak bapak dan ke atas. Kalau anak kita tak, kalau salam dengan orang yang dia common, yang dia tak kenal, dia salam macam tu, dah madai dah untuk dia sebenarnya. Tapi tak apa, kita ajak anak kita hormat orang tua-tua, cium tangan, tak ada masalah apa. Tuan-tuan, jadi mak bapak dengan siapa yang duduk di peringkat atas, tok, nenek, pak saudara, mak saudara yang lain macam tu, ha, itu salam cium tangan. Tapi satu lagi, suruh cium tangan. Siapa? Alim ulama. Nah, saya cium. Sayyidina Ali pernah cium tangan sahabat, seorang sahabat. Sebab apa? Sebab dia pernah ajak pada Sayyidina Ali satu ilmu. Tuan-tuan, salih ala Sayyidina Muhammad. Satu hari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala duduk mengajar. Tengah duduk mengajar ni, tiba-tiba ada seorang orang Arabi, orang Bedui, dengan comotnya dengan apa, masuk dalam majlis. Imam Syafi'i boleh bangkit, bangun daripada tempat dia mengajar tu, pergi dekat salih ala Sayyidina Muhammad, dekat kawan yang tadi ni, orang Badui tadi, pergi peluk dia, cium-cium dia, sampai orang duduk bawah ni, pasal apa? Tak betul. Lalu ditanyalah kepada Imam Syafi'i, apa yang kamu buat ni, wahai syekh? Dia kata, tu guru aku. Tu guru aku. Guru dia mengajar apa? Aku sedang mensyarahkan bab najis, bab anjing. Ni aku tak tahu nak kenal mana anjing jantan, anjing betina, macam tu lebih kurang lah. Lebih kurang macam tu lah, saya tak ingat. Ataupun yang berkait dengan tu lah, saya tak ingat. Tapi something related dengan anjing. Lalu dia kata, aku pergi jumpa dengan orang ni dan orang ni ajak, macam mana keadaan nak mengenai. Maka dia lah guru aku dan aku bagi penghormatan yang sepatutnya untuk dia. Sampai macam tu Islam macam. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Satu hari pada zaman Imam Malik, seorang sallallahu alaihi wasallam Muhammad khalifah, dia main. Dia nak belajar ilmu. Khalifah ni pun orang hebat. Dia nak belajar ilmu daripada Imam Malik. Lalu dia kata dekat pengawal-pengawal dia, dekat orang kanan dia, dia kata, tolong pergi dekat Imam Malik, bagi tahu dekat dia yang aku nak pergi belajar ilmu daripada dia. Salih ala Sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, dia punya orang pembantu-pembantu khalifah ni pun pilah pergi jumpa dengan Imam Malik yang sedang mengajar di Masjid Nabawi di Madinah. Bila sampai tuan-tuan, Imam Malik tengah duduk belajar, tengah duduk mengajar. Salih ala Sayyidina Muhammad. Habis selesai, dia pergi jumpa Imam Malik. Wahai Imam Malik, khalifah ni orang nombor satu lah tuan-tuan. Khalifah jemput Imam untuk pi jumpa dengan dia sebab dia nak belajar ilmu. Nak belajar apa ilmu? Tahu apa Imam Malik kata kat dia? Imam Malik kata, ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Maksud kalau nak main belajar ilmu, main ngaji. Bukan suruh pi kat dia. Tu kata kat siapa tu? Khalifah. Cuba dia main jumpa Ustaz Jafri tengok.
Siapa? Sultan. Okey, tempah baju esok. Aizah, aizah. Kehebatan seorang ulama. Dia nak belajar, dia macam ni. Bukan saya pergi kat dia. Tuan-tuan, pembantu-pembantu sultan ni balik tu. Pi Damsyik tu punya jauh tu. Jumpa dengan sultan. Wahai sultan, Imam Malik kata kalau nak mengaji kena pergi kat dia. Tapi sultan ni pun orang cerdik, orang baik. Dia kata, tak apa, kalau macam tak apa, kita pergi. Dia pun siap-siap-siap dengan dia punya apa semua, pengikut-pengikut dia apa semua dengan sultan nak bergerak, tuan-tuan tahu lah. Lalu suruh bergeraklah dia pun sampai dekat tempat Imam Malik. Bila sampai-sampai dekat tempat Imam Malik, takdirnya waktu tengah dia sampai tu waktu Imam Malik tengah mengajar. Sultan sampai, tuan-tuan, semua orang macam bayang, saya tengah mengajar ni tiba-tiba dalam menteri mai. Dalam menteri dah. Faham ni? Masuk semua orang macam, oh. Kalau lah tuan-tuan, Perdana Menteri masuk ke Sultan masuk tuan-tuan. Tuan-tuan agak, mesti kecoh-kecoh kan? Orang tarik nak letak kerusi bagi dekat Sultan duduk. Sendek lah tuan-tuan, dia Sultan kot. Ambil kerusi, nak letak bagi Syed Semat, Sultan duduk. Waktu tu tuan-tuan tahu, Syed Semat, tak Imam Malik bagi syarat apa? Saya kata apa? Suruh duduk apa? Duduk bawah. Suruh Sultan duduk bawah. Sultan tu pun, ha? Tapi Imam Malik, Imam Malik, Sultan silau kat bawah, silau. Dia Imam Malik syarah, ceramah, kuliah. Habis-habis kuliah, tuan-tuan, orang semua terpinga-pinga lah. Allah biar. Bukan duduk macam kita ni. Tuan-tuan, ulama' sebut, ada satu kalam satu ulama'. Dulu ilmu berkat. Pasal apa? Pasal kami mengaji di masjid. Ha ni. Duduk mengaji dalam masjid. Salat Al-Azim Muhammad. Kemudian keberkatan tu hilang bila dah ada kelas. Dah ada dia panggil kelas-kelas. Faslul kelas. Dulu mengaji tu berkat bila kami bersila dengan guru, bersila di depan guru. Lalu keberkatan itu dicabut bila kami duduk setaraf dengan guru. Tak ada kehormatan lah. Sama taraf lah. Ni okey lah. Angkat tinggi sikit. Kalau duduk bawah kita tak nampak kan. Angkat tinggi sikit. Lepas tu guru saya tegur dia kata. Bagi duduk guru tu tinggi sikit. Bukan pasal dia tu. Bukan pasal dia tu. Tapi pasal ilmu dia. Allah angkat darjat dia. Ha, siapa? Dulu ilmu kami berkat. Pasal kami mengaji ikhlas. Sekarang berkatnya hilang. Sebab semuanya sijil. Orang mengaji ni pasal sijil. Ni ni, orang mengaji hebat-hebat semua. Balik ni. Sijil lah sijil. Ya tak ada, tak boleh mengajak. Tidak sama. Kita sekalian bersalin ala Syed Muhammad. Lalu subhanallah Syed Muhammad. Duduk bawah, duduk sila. Habis kuliah. Imam Malik panggil sultan masuk bilik. Masuk bilik, Imam Malik tarik kerusi. Tarik kerusi, raja pun terus duduk bersila kat bawah. Tadi kena arah. Terus bersila kat bawah. Tak. Imam Malik tolak kerusi tu kata, duduk di atas. Raja duduk di atas. Imam Malik pula bersila duduk bawah. Dia kata, pasal apa ni? Tadi saya duduk bawah, sudah tak? Dia kata, tadi saya guru, kamu murid. Sekarang kamu raja, saya rakyat. Tuan-tuan, Ustaz Muhammad, Allah mengangkat darjat seorang tu sebab ilmu dia. Salih Al-Azim Muhammad. Allah sebut dalam Quran. Tuan-tuan. Dan sebab tu, anak-anak kita suruh salam, cium tangan guru. Pasal apa? Pasal dia, mak bapak roh anak kita. Kita, anak-anak kita, kita mak bapak fizikal anak kita. Tapi guru-guru dia, mak bapak kepada rohani anak kita. Kita lahirkan anak kita. Kita jaga dia. Kita bela dia. Kita besarkan dia. Kita bagi dia jadi orang hebat. Takat mana? Takat kita hidup atau takat dia hidup. Tidak ni? Takat kita hidup. Sandi Syamad. Bergantung dekat mak. Mak suap. Mak apa. Mak tolong. Mak apa semua. Mak mati. Habis. Tak tolong lah.
Tidak ni. Tapi guru dia tunggu dia sampai depan pintu syurga. Guru dia punya fikir nak tolong anak kita walhal tak ada hubung darah sikit pun. Dia fikir pasal kita, tak tidur pasal kita. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Susah payah siang malam sana sini terpaksa. Pasal apa? Pasal anak kita, pasal kita walhal tak ada sikit pun. Sallallahu alaihi wasallam. Dia tengok kita buat salah, dia nasihat kita. Jangan buat macam ni. Pasal apa marah sangat? Pasal dia sayang kat kita. Pasal apa dia sayang kita? Pasal dia bapa rohani kita. Walhal boleh tak kalau dia biar saja? Boleh tak dia? Bukan ada salah apa pun. Dia biar. Kamu tak mau tak mau apa ni tutup aurat. Dia biar. Bos, apa kena menangkan saya? Salih Allah saya maafkan. Kita nasihat kat orang. Ni, jangan pakai macam ni. Islam suruh pakai macam ni. Dia marah kat orang tu, kat ustaz yang tengok dia. Dia kata, hey, you siapa? You siapa? No, you know, my father also, no, you don't care about me, no. Hey, ayah saya pun tak pernah tegur saya tau. Hey, you siapa nak tegur-tegur saya? Tuan-tuan, saya. Pasal apa dia tegur? Sebab dia sayang kat kita. Pasal apa dia sayang kita? Pasal dia, mak, bapak, roh, rohani kita. Dan dia punya nak selamat kita bukan setakat dia hidup, bukan setakat kita hidup. Dia nak selamat kita sampai kita boleh masuk syurga Allah. Walhal sikit pun tak ada hubungan darah dengan kita. Betul tak ni? Layak tak kita hormat dia? Layak tak maksudnya semua? Layak lagi. Lalu tuan-tuan, salih Allah si Muhammad, Nabi kata apa? Sungguhnya alim ulama tidak mewariskan dinar dirham. Dah. Dia tak waris dinar dirham. Ataupun Ustaz Ismail, adapun sungguhnya dia mewariskan ilmu. Barang siapa milikinya sesungguhnya telah mengambil bahagian yang menguntungkan. Hukum menuntut ilmu dalam agama Islam. Hukum menuntut ilmu adalah fardu dan ianya terbagi kepada dua peringkat. Yang pertama fardu ain. Diwajibkan menuntutnya bagi setiap muslim. Pengetahuannya amat-amat diperlukan oleh seorang muslim agar selamat akidahnya, sahih ibadahnya dan lurus segala muamalahnya selari dengan syariat Allah SWT. Inilah yang diperintahkan oleh Allah, fa'lamu annahu la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah bahawa tidak ada sembah melainkan Allah. Dan Nabi SAW menyebutkan talabul ilmi, fa talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah fardu bagi setiap muslim. Baik. Ilmu yang pertama nama ilmu fardu ain. Yang ni wajib belajar. Wajib belajar. Kalau kita semua ni dah baligh, cukup tiga syarat ni. Baligh, Islam berakal. Sebagian ulama tambah lagi satu syarat sampai kepadanya apa ni selesemat. Sampai kepada jalan hidayah. Islam boleh sampai kat dia. Salih Allah Muhammad. Di biduk hutan seorang-seorang tak jumpa dengan orang tu dia panggil tak cukup syarat. Bagi kita ni cukup tiga syarat ni madai dah untuk kita. Islam, baligh, berakal. Bila cukup tiga syarat ni, maka dapat satu benda nama dia fardu ain yang kita kena buat. Kalau tinggal berdosa, ha? Kena buat. Apa dia? Salah satu daripada dia disebut sebagai menuntut ilmu. Menuntut ilmu yang macam mana disebut fardu ain? Tiga cabang ilmu kata ulama. Yang pertama, ilmu tauhid. Belajar kenal Allah. Ni wajib belajar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nah, ilmu ma'rifatullah, ilmu kenal Allah. Ulama tolong susun kat kita supaya mudah kita mengaji. Dia panggil sifat 20. Itu salah satu daripada cabang ilmu. Nak mudah bagi kita belajar. Bukan melimitkan sifat Allah kepada 20 saja. Faham tak ni? Tapi ulama tolong susun supaya kita mudah belajar dengan dia menyusun sifat Allah jadi 20. Mengaji tentang 20 ni dulu. So mudah kita faham. Faham tak ni? Itu salah satu daripada cabang ilmu disebut ilmu tauhid. Nak kenai Allah dan nak kenai, nak tahu pasal apa Allah jadikan kita. Habis dah mengaji ilmu tauhid, masuk ilmu kedua. Nama ilmu ibadah ataupun ilmu Salih Muhammad. Ilmu apa? Ilmu ibadah? Tak ilmu fiqah. Salih Allah Syed Muhammad. Nak belajar pula macam mana taharah suci, nak ambil wuduk lagu mana, ayat macam mana, mustakmal apa, mutanajis apa, Salih Muhammad. Nah, Salih Muhammad. Kemudian nak semayang macam mana, nak buat ibadat macam mana, apa semua, muamalah, jinayah, apa semua. Dia panggil ilmu ibadah. Macam mana kita nak serve Allah yang kita dah kenal. Kemudian, habis mengaji ilmu yang tiga, dua ni, masuk pula ilmu ketiga. Nama ilmu adab atau ilmu akhlak.
atau ilmu tazkiyatun nafs, ilmu nak jaga nafsu. So dia ada sebab nak perelok nafsu, nak perelok hati. Ilmu apa? Dia kenali sebagai ilmu tasawuf. Nah, ni dia panggil ilmu fardu ain yang wajib kita baca. Kemudian yang kedua, fardu kifayah. Diwajibkan ke atas setiap muslim memperolehnya. Namun apabila bangun sebahagian mereka untuk menuntutnya, maka gugurlah kewajipan itu daripada orang lain. Jika tidak seorang pun menuntutnya, maka kesemua mereka berdosa. Ini ianya adalah memperdalami ilmu syariat, sama ada mempelajarinya, menghafalnya atau menjelikinya. Pengkhususan dalam setiap ilmu diperlukan oleh satu jemaah Islam bagi memelihara kewujudan dan kepribadian dengan cara, dengan ilmu satu kerajaan Salih Alaihi Muhammad yang hak dan adil dapat didirikan di atas muka bumi, iaitu satu kerajaan yang kuat dan kebal digeruni. Musuh tidak akan tamak untuk menyerangnya, manakala orang-orang yang jahat tidak berani ke atasnya. Ini seperti telah disebutkan dalam Al-Quran. Ada satu ilmu lagi yang kena ada orang belajar. Ngaji Salih Alaihi Muhammad tentang ketenteraan, mempertahankan negara, kena ada orang Islam belajar. Ngaji tentang politik Islam, kena ada sebagian orang belajar. Nah, Salih Alaihi Muhammad. Supaya apa? Supaya orang tak boleh perkotak-katikkan orang Islam. Ya? Ada bahagian-bahagian tertentu, ini orang Islam kena kuat. Nah, bukan ngaji agama sebata. Yang fardu ain wajib semua belajar. Nah, saya cakap. Bila yang sedar-sedar kita ni, oh dia ni engineer. Engineer, gaji. Saya lihat saya. Supaya nanti ada di kalangan orang Islam yang mampu jadi engineer yang hebat dan menggunakan agama dia untuk meluruskan pekerjaan dia. Faham ni? Nah, ada orang Islam yang pandai mahir dalam politik Islam, supaya orang tak boleh perkotak-katikkan dia. Nah, kalau semua orang Islam tinggal politik, maka yang akan merintah ialah orang bukan Islam. Sedangkan Nabi SAW berhijrah daripada Mekah ke Madinah untuk Salih Semat membangunkan sebuah negara yang tertegak atasnya Salih Semat seluruh kaedah daripada kaedah Islam dan sebagainya. Baik, Salih Allah Semat. Habis. Kemudian Salih Allah Semat Muhammad, ilmu itu cahaya dan alim ulama adalah lampu hidayah petunjuk. Salih Allah Semat. Allah berfirman, قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهِ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Sesungguhnya telah datang kepada kamu cahaya daripada Allah dan kitab yang menerangkannya, dan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikut keridhaannya ke jalan keselamatan, dan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang daripada gelap gelita kepada cahaya yang terang benderang dengan izinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Surah Al-Maidah ayat ke-15 dan 16. Salih Allah Syed Muhammad. Dan sesungguhnya yang mewarisi ilmu kenabian adalah alim ulama yang ikhlas beramal, seperti mana sabda Nabi SAW, innal awliya'a lam yuwarithu dirhaman wala dinaran wa innama warrathul ilm. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dirham dan tidak juga dinar, dan adapun mereka itu mewariskan ilmu. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, kemudian Nabi SAW menyebutkan tentang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Barang siapa yang duduk salli ala sayyidina Muhammad dalam majlis-majlis ilmu, maka Allah akan memberikan kepadanya sakinah, ketenangan. Tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu ni, tuan-tuan rasa macam tenang tak? Ha? Mau tak tenang kan? Oh. Salih Allah Sayyidina Muhammad. Nabi kata apa? Salih Allah Sayyidina Muhammad. Salih Allah Sayyidina Muhammad. Nabi sebut, wa majtama'a qawmun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballahi wa yatadabarusunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa khafathumul malaika wa dhakaruhumullahu fi man indah. Dan kata Nabi SAW, salih ala sayyidina Muhammad, apabila berimpul satu kaum, ramai-ramai berimpul, fi baitin, dalam satu rumah, min buyutillah, daripada rumah-rumah Allah. Itu tempat paling best kali kita menuntut ilmu ni dalam rumah Allah, dalam masjid. Sebab tu dulu madrasah-madrasah semua lah masjid. Waktu saya pergi duduk sekejap kat Yaman dulu, tuan-tuan,
tempat pengajian ni dalam masjid. Masjid dia ada ribak dia panggil. Dia ada bilik-bilik kecil-kecil untuk pelajar-pelajar main daripada mata-mata duduk duduk bilik-bilik kecil-kecil tu. Syekh-syekh dia mengajak dekat tiang ni, tiang tu. Mengajak dalam masjid. Sampailah ni, sampai sekarang ni. Masih ada lagi satu tempat nama Zabi. Tapi tengah duk kena bom lah ni, kesian kat dia. Ada masjid. Itu tempat paling best lah menuntut ilmu. Tapi boleh tak menuntut ilmu tempat lain? Boleh. Ni kita duk ngaji ni, kita tuntut ilmu lah ni. Bila kita menuntut ilmu, Nabi SAW sebut apa? Salli ala Sayyidina Muhammad. Apabila kamu melintas, salli ala Sayyidina Muhammad. Ya. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Bila kamu melintas di satu tempat yang nama taman-taman syurga, farta'u, mai duduk singgah, kata Nabi. Salli ala Sayyidina Muhammad. Sahabat tanya, ma riyadil jannah Rasulullah, apakah itu taman syurga Rasulullah? Kita duduk hidup lagi ni. Macam mana taman syurga ni? Kata Nabi SAW, al-halaqatu dzikr, halaqah-halaqah yang selalu duduk mengingati Allah. Ataupun al-majalisul ilm, majlis ilmu. Dalam satu riwayat Nabi SAW sebut, seorang tanya, ya Rasulullah, ma ghanimatu majalisul dzikr, apa habuan kami duduk dalam majlis ilmu ni? Kami duduk dalam majlis zikir ni, apa habuan kami dapat? Kata Nabi SAW, al-ghanimatu majalisul dzikr, al-jannah, al-jannah. Habuan yang akan kamu dapat dalam majlis ilmu ni, syurga-syurga, kata Nabi SAW. Tuan-tuan, ni lah kita duduk ni. Dia panggil halaqah zikir, dia panggil majlis ilmu. Nabi gelar dia sebagai taman. Kita boleh meduk taman syurga ni, tuan-tuan. Ni, mudah-mudahan Allah akan bagi kat kita taman syurga yang sebenar-benar. Sebab kalau kita di dunia pun tak suka duduk taman syurga, macam mana Allah nak bagi duduk taman syurga kat sana? Tak macam tu. Boleh main ni bukan sebab seronok main, tuan. Kita boleh main ni bukan sebab kita excited ke, sebab nak explore ke, nak tahu macam mananya kuliah kat alam restoran. Mana pernah orang buat kita nak tahu, nak try tengok pi tengok sini. Dah. Allah jemput kita main. Sebab tu gembiralah, tuan-tuan. Selagi Allah tu jemput kita main duduk majlis ini. Tuan-tuan, sebab ramai orang Allah tak jemput dia. Nabi SAW sebutlah hadis yang sahih. Salli ala Sayyidina Muhammad. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din. Tuan-tuan pegang hadis ni lelak. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din. Kalau Allah nak kepada seorang itu, khairan, kebaikan. Kebaikan apa? Kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dan sampai dia masuk syurga. Kebaikan, kemuncak kebaikan, dia duduk dalam syurga tengok wajah Allah. Kalau Allah nak kepada kebaikan dunia, kebaikan akhirat, yufaqihu, Allah akan bagi dekat dia. Allah akan faqihkan dia dengan agama. Bukan dia cari, Allah bagi dekat dia. Salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi, seronoklah tuan-tuan. Kata alhamdulillah, selagi Allah duk jemput kita mai duk majlis ini. Mudah-mudahan Allah pilih kita juga duduk di taman ilmu yang sebenar-benarnya dalam syurga Allah SWT. Jadi subhanallah, saya cuma amat. Kita duk berimpun, kata Nabi SAW, salli ala Sayyidina Muhammad, yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum. Dia duduk baca kitab Allah, saling belajar dan mengajar antara satu sama lain. Dia duduk baca kitab Allah, baca hadis-hadis Nabi SAW. Dia belajar, dia mengajar. Salih Al-Syumat duduk macam ni pun, pusing-pusing buat peranan. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, tadi baru saya tengok satu video. Seorang syekh, dia duduk ceramah, tengah ceramah. Orang duduk keliling. Cerita fasih. Pam-pam cerita waktu kewafatan Nabi SAW. Dia cerita waktu kewafatan Nabi SAW. Tiba-tiba dia kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah. Dia pun meninggal. Kadang-kadang saya duduk tengok juga. Kadang-kadang ada juga video-video kadang-kadang orang yang nak tumbang ke apa semua. Dia mulut jadi pelat lah. Ataupun dia macam, faham tak ni? Dia macam nak pengsan lah. Dia macam apa. Tak, yang ni duduk cakap fasih. Faham-faham, ceramah-ceramah. Cakap je lah. Sampai talas.
Dia kata, Nabi SAW, macam tu lebih kurang. Nabi, mereka berkata, La ilaha illallah. Bukan mereka berkata, hadis tu bukan sambung dengan La ilallah tu. Tak. Dia tutup La ilallah, kemudian dia tumbang orang semua itu. Katanya dia syahid. Katanya dia meninggal. Bilas dia tentang subhanallah. Nabi kata, Man akhiru kalam bila illallah dakhal jannah. Siapa yang last penutup kalam dengan La ilallah, maka dia masuk syurga. Real tuan-tuan, solat asyik. Pasal apa? Sebab Allah pilih dia duduk dalam majlis ilmu tu kan. Salat Allah semua. Ini Allah mak sebut. Kamu akan mati tak benda apa kamu suka buat. Kenapa? Kamu suka buat apa Allah kamu mati celah-celah. Ada orang suka semayang, mati celah-celah semayang. Ada orang suka baca Quran, ni mati celah baca Quran. Berapa ramai orang? Sayyidina Umar, Sayyidina Osman radhiyallahu anhu mati setengah baca Quran. Pasal apa? Pasal dia ahli Quran. Dia membukukan Al-Quran, dia sangat dekat dengan Al-Quran. Dia orang yang sangat hebat dengan bacaan Al-Quran. Allah matikan dia tengah baca Al-Quran. Salih Allah Sayyidina Muhammad. Nah, ada orang suka sangat majlis ilmu, Allah pilih dia matilah majlis ilmu. Salih Allah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Salih Allah Sayyidina Muhammad. Jadi, Salih Allah Sayyidina Muhammad duduk di kalangan dia, baca, belajar, mengajar. Apa yang Allah akan bagi kat dia? Kata Nabi SAW, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, nazalat alaihi musakinah. Allah akan menurunkan kepada mereka ni as-sakinah, tenang. Tenang ni bukan sakat dia dapat kat sini. Tenang ni dia bawa oleh hidup dia. Sebab tu seorang pergi berjumpa dengan Allah Mas'ud radhiyallahu anhu, dia kata, wahai Allah Mas'ud, saya ni gelisah. Gelisah, rasa serabut, rasa tak tis. Salih Allah Sayyidina Muhammad. Apa amalan yang saya boleh buat ni supaya hilang kegelisahan saya ni? Tak kata Ibn Mas'ud apa? Kamu pergi duduk dalam majlis ilmu. Jauh, hati kamu akan jadi tenang. Lagi sekali saya nak tanya, rasa tenang tak? Kan? Rasa pukul 10 lebih tak nak berhenti macam duduk lanjak elok. Nah. Tahu tak? Berapa banyak kegelisahan dalam kehidupan kita, Allah cabut kegelisahan itu dengan ilmu. Habis sebut saya semua. Ada orang rasa sempit, orang gelisah sempit, dia meduk dalam majlis ilmu. Tiba-tiba ulama tu cerita kat dia, man lazima al-istighfar, siapa yang melazimi istighfar, salli'a ala Sayyidina Muhammad, maka salli'a ala Sayyidina Muhammad, Allah akan melepaskan kegelisahan dalam hati dia. Hati dia akan jadi gelisah. Kesempitan, Allah lepas. Kegelisahan, Allah tenang. Wa yarzuqu haitsu la tahsib, dan Allah akan menggunakan pada rezeki yang tidak disangka-sangka. Oh, banyakkan istighfar, balik astagfirullahalazim, astagfirullah. Hati dia tenang. Dia jumpa solution dalam majlis ini. Faham tak ustaz? Contoh. Jadi sakinah yang dia dapat tu bukan setakat waktu dia duduk dalam majlis ilmu. Sakinah ni dia bawa dalam kehidupan dia. Lepas tu sebab tu ulama suruh jangan tinggal majlis ilmu lebih 3 hari. Lepas 3 hari dia main balik keras, balik keras. Hati dia main keras. 40 hari tapi habis. Nah. Jangan mula ponting. Dia ponteng sekali, esok ni malas nak pergi. Saya tak pernah tengok berita kan. Kecuali hari tak ada, hari ni saya tengok berita. Ubeh rupanya duduk panti. Hari ni. Pasal kuliah pukul 9 kan. Jadi pukul 8 tu boleh tengok berita sekali. Dua tengok, oh dia ralik, oh tengok berita. Baru tahu rupanya best berita ni. Tentang, ada hari tak ada kuliah, tengok-tengok ada drama pukul 7. Wow! Lagi best tu. Subhanallah. Tentang saja mak. Tak ada drama ni dia berantu kan. Faham tak? Padahal kita predictable pun drama tu, tahu segini dia apa. Segini tahu segini dia apa. Segini tahu nak dia apa. Tak segini tak semak. Predictable pun. Tapi subhanallah dia macam gali. Kan? Esok macam tak mau pergi kuliah pun. Baru kita tahu tuan-tuan, pasal apa 12 juta orang Melayu tengok drama pukul 7 petang. 12 juta orang tuan-tuan yang amin. Haa, saya cemat. Jadi tuan-tuan sekalian, saya cemat, jangan mula ponteng. Sebab mula ponteng nak pi balik, dia akan jadi susah. Dia akan makin hilang sakinah, dia makin hilang sakinah. Kemudian, salli'a ala Sayyidina Muhammad. Wa ghusyiyat humur rahmah, dan Allah akan melimpahkan kepadanya
rahmah. Rahmah akan melitupi mereka. Rahmah ni apa? Kasih sayang Allah. Belah kasihan Allah mereka kita. Kemudian salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa khafathumul malaikah, dan para malaikat pun turun mengurumuni mereka. Ni kita doa malam ni. Kita rasa macam ramai dah ni, tapi malaikat lagi ramai lah tuan-tuan. Faham ni? Ni duduk celah-celah kita ni, malaikat belakang ni. Salat semua. Malaikat ni bila dia duduk dengan kita, dia bukan duduk saja. Malaikat bila duduk dengan kita ni, dia akan buat kat kita, dia akan bacakan kita doa. Doa, dua doa dia minta. Yang pertama, Allahumma ghafir lahu. Ya Allah, ampunkanlah dosa dia. Lagi kita duduk dalam ilmu, lagi tak bangun keluar dari ilmu, ya Allah ampun dosa dia, 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 ya Allah. Doa malaikat ni tak pernah tertolak tuan. Kalau kita nampaklah dosa-dosa berguguran ni waktu duduk dalam majlis ilmu ni, kita tak mau keluar dari ilmu tuan. Saya nak berhenti dah ni, kita ustaz jangan berhenti dah ustaz. Seramahlah sampai ke 12 lagi pun tak apa. Apa duduklah sini aku nak balik. Tuan, kalau kita nampak dosa-dosa kita berguguran. Sat-sat. Kemudian malaikat doa apa lagi? Warhamhu, ya Allah kau sayanglah kat dia. Kebelahlah kat dia, kekasihanilah dia ya Allah. Salih al-Sahimat tuan-tuan. Kemudian salih al-Sahimat. Dan malaikat tu pula Nabi kata apa? Dan Allah akan menyebut nama-nama mereka di sisi ini. Nama-nama kita semua tercatat dan disebut di sisi Allah. Faham tak al-Sahimat? Duk majlis ilmu Allah, bukan duk saya saja tuan-tuan. Ya Allah al-Sahimat. Hebat. Lalu tuan-tuan, Nabi SAW tutup hadis Nabi kata apa? Salih al-Sahimat Muhammad. Dan barang siapa yang kurang amalannya, maka nasab keturunannya tidak akan dapat menyempurnakannya. Nabi tutup, luak-luak daripada bincangan tadi ni, benda lain, Nabi kata apa? Siapa yang kurang amal waktu hidup di dunia? Tuan-tuan, nak buat amal waktu hidup, jangan tunggu mati nak minta tolong orang lain buat kat kita. Ingat saya pesan? Naam, saya jemat. Nak bagi wakaf waktu hidup, jangan tunggu nanti anak pinak bagi wakaf, bagi pihak kita. Ada seorang, waktu hidup, anak dia kaya raya. Bagi dia tuan-tuan, anak dia jutawan, hartawan, tak ketahuan. Tuan-tuan, waktu hidup bagi duit bapak tu dah tak pergi mana dah, dah daif dah. Duduk rumah je, tak pergi mana dah. Kecil. Bagi duit. Dia ada duit. Nak kereta, beli kereta. Nak tambah rumah, buat rumah. Sampai luas sangat rumah. Bagi duit, ribu-ribu dalam akaun, ratusan ribu duit bapak dia. Ada adik-beradik yang lain, semua jenis businessman. Tapi kecil-kecil yang businessman. Tiba-tiba bapak tu meninggal satu hari. Bila bapak tu meninggal, duit ratus ribu dalam akaun. Bila duit ratus ribu dalam akaun, jadi duit apa? Faraid. Duit dapat macam mana? Dapat kat anak tu, dapat kat anak ni, dapat kat anak ni, dapat kat anak ni. Yang bagi siapa? Yang bagi dia. Telefon kat kita. Ustaz tahu apa jadi? Depa ni tak kena nak fikir. Duit tu bukan duit depa. Duit bapa. Apa salahnya yang puluh-puluh ribu yang dia dapat free tu, pilah wakaf bagi kat bapa tu. Tuan-tuan faham tak ni? Yang komplain ni siapa? Yang bagi duit tadilah. Yang dapat duit tak komplain lah senyap. Dia kereta baru, buat rolling model pun bisnes kan. Ni kata boleh gamak dia ambil duit bapak tu, pekat-pekat pi buat bisnes lah, yang ni beli kereta lah, yang ni buat apalah. Sakit mata saya tengok. Apa halnya? Ambil lah duit tu, pi bagi wakaf kat bapak tu. Buatlah macam tu. Saya kata apa? Hak dia. Hak dia. Yang kamu sakit hati sangat siapa? Saya yang bagi duit. Oh, pada muka. Cerita dia simak tuan-tuan. Bila duit tu faraid, duit tu duit anak-anak. Dia nak beli kereta ke, dia nak buat rumah ke, dia nak buat bisnes modal dia ke apa, tu hak dia. Tak boleh nak buat apa, tu duit dia. Yang tak cerdiknya siapa? Yang tak cerdiknya bapa tu yang piduk cari duit sampai tak sempat nak buat ibadat, duit ingat dia nak bagi. Dia ingat dia boleh simpan sampai bila-bila. Faham tak ni? Bila mati duit tu sekupang pun dia tak boleh nak buat masuk rumah dia. Akhirnya jadi duit siapa? Pasal apalah anak aku tak wakaf kat aku? Pasal apalah anak aku tak buat sedekah bagi kat aku? Dia duit dia. Dia ada keperluan dia. Dia ada anak keluarga dia nak diurus. Tersedut suruh dia.
Kalau dia buat, bonus untuk kita. Kita dapat anak soleh. Tapi kalau dia tak buat pun, sikit pun tak berdosa anak kita. Faham tak ni? Jadi tuan-tuan sekalian, apa kita kena buat? Kita kena buat kat kita. Bukan tunggu orang buat kat kita. Ini dah Ustaz. Ada orang dia nak bagi wakaf. Tak apalah Ustaz, lepas mati saya wakaf. Lepas mati bukan hak makcik dah. Bagi orang. Salih Allah Syamad. Saya wasiat kat anak saya lah Ustaz. Saya wasiat. Nanti kalau saya mati ni, rumah ni saya nak bagi kat madrasah. Tanya bila makcik nak mati ni? Kami nak pakai madrasah nak pakai. Taklah kata macam tu. Tapi dia kata, kalau dia wasiat nak bagi kat, dia wasiat nak bagi dekat madrasah selepas dia mati, yang valid wasiat tu hanya 1/3 aja daripada harta dia. Jadi Ustaz Cimat, sebab dia akan jadi hak anak dia. Sebab tu nak bagi, bagi waktu hidup, jangan tunggu mati. Oh dah sayang ni. Makcik sayang gelang, gelang. Sayang lah, oh, gelang ni pohkong ke kingkong ke apa tak. Ni lah ni Ustaz Cimat. Dia panggil apa? Apa ni Ustaz Cimat ni? Dia panggil apa tu? Ni kenangan apa dengan sayang. Sayang sangat. Sayang, sayang. Kalau sayang, simpan. Simpan kat mana? Simpan yang kita boleh boleh pegang sampai bila-bila. Simpan di tempat yang jadi hak kita sampai bila-bila. Tu baru sayang. Ha ni, sayanglah tak mau lepas pun mati. Bila mati, boleh kat siapa? Laki kita kahwin lain. Dia bagi kat yang baru. Kita lah kubur kata kalau buta ke. Jadi barik ya. Terus kelihatan Ustaz Jumat. Jadi subhanallah. Kalau betul-betul sayang, simpan. Simpan kat akhirat. Sebab bila kita simpan kat akhirat, itulah hak kita sebenar-benar. Nah, waktu seorang mai jumpa Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, dia kata, wahai Aisyah, bagi dekat Sayyidina Aisyah daging-daging kambing. Daging kambing. Lalu lepas dapat-dapat daging kambing tu, mailah pekat-pekat orang miskin meminta-minta-minta-minta. Akhirnya tinggal satu betih je kat Nabi SAW. Tinggal satu betih. Rasulullah balik-balik, ada makanan tak? Rasulullah tadi dapat banyak daging kambing, habis bagi ke orang. Jadi hak orang ambil lah. Yang hak kita ni tinggal betih ni. Nabi kata apa? Salah Aisyah. Hak kita sebenarnya tu yang kita bagi ke orang itu. Itulah hak kita sebenarnya. Yang confirm jadi hak kita dah. Yang takkan berkurang, takkan beralih hak tangan. Ni yang duduk kat kita ni belum tentu jadi hak kita lagi. Nasihat nah, tu misconception ni. Misconception. Kita faham. Kita faham salah fahamnya kita ni dengan hak kita yang sebenar-benar. Hak kita sebenar-benar orang beriman ni apa yang kita simpan kat akhirat kita. Dan Allah tak simpan saja. Allah ganda sampai 700 kali ganda kalau sedekah. Salih Allah saya Muhammad. Nah, jadi tuan-tuan sekalian semai, buat siap-siap waktu hidup dunia. Nak sembahyang banyak-banyak, sembahyang banyak-banyak. Nak baca Quran, baca Quran. Yang harap nanti orang tolong baca Quran kat kita, orang pun letih dah urusan dia nak buat. Salih Allah saya Muhammad. Nah, tuan-tuan sekalian muslim. Jadi, tuan-tuan, jadi Nabi kata apa? Barang siapa yang kurang amalannya, maka nasab keturunannya tidak akan dapat untuk menyempurnakan dia. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Pertemuan kita akan datang, kita akan masuk pada hadis yang berikut dia. Salih Allah Sayyidina Muhammad. Hadis. Hadis berikutnya insyaAllah. Salih Allah Sayyidina Muhammad. Mana dia cari tak jumpa lah. Oh, tak apalah, nanti kita bacalah hadis akan datang insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna min ibarakas salihin wa hdina siratikal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina batila batilan warzuqna ijtinaba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin.